Ayuh kita bangkit. Bangkitkan hari ini dengan produktiviti yang tinggi. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera sekalian. Semoga pagi ini penuh dengan semangat dan kesiapan untuk menempuh hari yang baru ni. Okey, seperti yang kita tahu, pagi adalah waktu yang paling penting dalam hidup kita kena. Pagi adalah waktu yang kita kena manfaatkan sepenuhnya. Waktu pagi kita ada tenaga dan minda kita masih cergas. Jadi kita kena mulakan pagi dengan mindset untuk menjadikan pagi ini lebih baik daripada semalam. So macam mana mungkin ada cadangan yang lebih bagus untuk kita start hari kita? Kalau kebanyakan champion-champion sales yang saya dengar dekat YouTube, apa yang mereka buat? Pagi dia orang tak boleh lari, buat exercise. Paling tidak pun jalan dekat taman dalam masa setengah jam, 15 minit ataupun apa saja masa yang cukup untuk kita keluar peluh sikit. So that minda kita akan kekal aktif. Itu nombor satu. Kena exercise. Okey, yang kedua kita kena ada makanan-makanan yang berkhasiat. Kalau boleh jangan lupa. Pagi adalah sarapan pagi adalah makanan terpenting dalam hari kita. Jadi kalau kita start dengan perut lapar, kita punya mind akan tak boleh fokus sebab kita akan always fikir pasal apa nak makan apa dan sebagainya. Jadi make sure kita punya perut dah berisi. Jangan penuh sangat, cukup untuk kita survive ataupun cukup untuk kita bawa sampai pukul 12.30 pun. Okey, seterusnya kita kena set kita punya hours kita untuk planning. Rancang hari kita, ambil sedikit masa untuk rancang 24 jam akan datang. Jadi 1 jam adalah investment yang kita perlu lakukan untuk kita nak rancang betul-betul apa kita nak lakukan untuk 23 jam akan datang. Jadi 1 jam yang pertama ni, masa kita buat kerja ni, adalah dipanggil power hour. Jadi itu sangat penting. Banyak perkara boleh diselesaikan sekiranya kita susun kita punya power hour ni. Jadi gunakan power hour ni dengan sebaik mungkin. Satu cara lagi kita untuk meningkatkan productivity kita ialah kita membaca ataupun mendengar YouTube macam you buat sekarang. Spend 15 minit, 10 minit untuk baca ataupun mentelaah apa yang kita dah baca sebelum ini, and then kita dapatkan tips-tips baru dan kita amalkan pada hari itu. Tak guna kalau kita baca tapi kita tak amalkan. Jadi gunakan peluang yang ada untuk membaca, plankan, amalkan. InsyaAllah ini akan menjadikan kita punya hari ini lebih produktif. Okay, apa pun yang kita lakukan untuk memulakan hidup kita, kita kena ingat hari kita bermula bukan pagi ni, tapi hari kita bermula sebelum kita tidur pukul 10 malam semalam. Always tengok balik kita punya planning yang kita buat sebelum kita tidur. Kita dah ada buat journal, betul tak? Apa kita nak buat hari ni dan apa yang kita belajar semalam. Jadi bangun, first thing buat, tengok journal tu. Jadi ini adalah tip yang paling penting untuk kita mempunyai productivity yang tinggi. You know what you need to do. Bila kita dah tahu apa yang kita kena buat dan kita ingin melakukannya, insyaAllah kita akan menang, dah menang separuh daripada perjuangan kita untuk hari itu. So saya nak ucapkan selamat pagi dan saya harap productivity pada hari ini lebih daripada semalam dan you akan menjadi orang yang berjaya. Sama-sama kita doakan Allah memudahkan semua urusan kita pada hari ini. Assalamualaikum. Jangan lupa 75% daripada orang yang menonton video ni dia bukan subscriber lagi. Jadi jangan lupa kalau anda bukan subscriber, tolong tekan subscribe dan loceng notifikasi dan jangan lupa untuk share dan bagi thumbs up. Ada apa lagi yang kita nak tambah? Letak kat dalam komen. InsyaAllah saya akan balas.